Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa tanapi kang mewakili ini pun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatur rasul putu-putune muga-mugia anak kang den rasulaken puniki dados anak-anak kang soleh. Lan kula lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir mugia keparingan hidayah rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ketemu ing dalam suasana yang cukup menegangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia, menyebarnya virus corona 19, kang pundi kula lan panjenengan sami mugia sedaya dilindungi ning Allah Subhanahu wa taala. Ya, coronane bubar sing desane kula lan Indonesia wis jamene-mene maning. Ya, amin ya rabbal alamin. Makane wong tua kula lan panjenengan sami selalu membuat tatanan acara kang pundi seringkali acarane wong tua iku disalahartikan ning wong-wong zaman sekian. Termasuk acara rasulan, kini mulai banyak orang yang memprotes, kini ngendi asale rasulan iki? Nah, ning zamane Nabi enggak ada rasulan. Ya memang rasulan iku gawene wong tua kula lan panjenengan sami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak ada yang lain kecuali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka acarane diarani rasulan. Ari rasulan iki siapa aja kan? Rasulan-rasulan ku dudu bahasa Gantar, dudu bahasa Situraja, dudu bahasa Indramayu, dudu bahasa Indonesia, tapi asal katane bahasa ki bahasa Arab. Asale apa aja kang? Asal katane mah rosala yarsilu. Apa aja kan rosala? Rosala iku ngirim atawa ngongkon atawa merintah. Berarti kongkonan. Maksudnya apa? Maksudnya rasulan inggi puniko wong tua ngongkon anak putu manjing ajaran agama Islam. Jadi salah tak bener rasulan ki. Iya, jadi rasulan ki wong tua ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Makanya rasulan-rasulan berarti wong tua nitipaken ajaran kang bakal nyelametaken manusia dunia sampai akhirat. Makanya begitu anane COVID-19, ketika sampean ngandel, percaya, yakin, kiyen ki endeke Gusti Allah kabeh, mangsa mati ya wong dawa umure, tapi tetap dengan apa? Dengan kondisi kula lan panjenengan sami menjaga aja sampai kena ningko corona, maskere aja kari-kari digawa dinggo, ya kan? Iya, awan dinggo bengi dinggo. Lo kenapa jangan awan dinggo? Apa manfaatnya? Ya manfaat. Iya ya, papa kan karo Bang Dinan kan meneng bae Bang Dinan. Yo kenapa? Dong sampean yang nggo masker.
Ya minimal kunku. Ya tapi ada manfaat, ada manfaat. Makanya ya pemerintah mengeluarkan ya tatanan aturan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakatnya. Kayak masyarakatnya aja salah sangka. Ya diterapkannya 3M. Ya kan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sawise kuwi diterapaken dianakaken maning vaksin. Monene vaksin maning geger maning. Setelah divaksin akeh sing mati, akeh di sing mati karo sing uripe. Desa kene sing bener gawe kabar ku wong 200 sing divaksin, sing mati ya kena diitung je. Kabeh-kabeh masih urip ya. Makane sing bener gawe kabar ku. Nih sebalik maning ngrasulan gini. Ya, jadi rasulan-rasulan ki wong tua ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Makane apa? Makane ning kono kula lan panjenengan sami dianakaken acara. Apa acara rasulan kang utamane? Inggih punika nuntun dua kalimat syahadat terhadap anak putu kula lan panjenengan sami. Ya kan diundang kiai. Ya sebenarnya ya sebenarnya mak kiai. Mung karena ning kene nek akeh kiai akhire wis dimet siji. Sapa kiyaine wong sedesa? Sapa jakan? Ya lebih. Ya maka lebih iku dianggap kiyaine wong wong sedesa. Makane wong rasulan ngundang e wae lebih. Terus diikrarakan gol asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bocae niburan disakseni ning tangga batur lan sedulur bahwasane anakin mulai dinakin wis manjing ajaran agama Islam wis di awal-awal ke mulai manjing. Tapi kenapa itu ada tumpeng ana suguan-kuan Gusti Allah kok beli perlu suguan? Ya Gusti Allah beli perlu suguan, tapi kenapa anda suguan-suguan model kang kaya konon kien ki wong tua lagi nguruki anak putu kinang no panganan-panganan sing halal contohe ki digawe akan tumpeng putih, tumpeng kuning, tumpeng polet, model-model tumpeng apa baik halal kena dipangan. Iya uwa-uwane ya sing ngawit bala kependem, bala gumantung, bala kesempar ya apa jekang pala gumantung pelem sing gantung-gantung. Maka diarani pala gumantung, pala kuwowoan gumantung kang pating grantul pelem jambu kates. Lah bakal pala kesempar ya kesing kesempar-sempar modele semangka bonteng. Da bakal pala kependem, lah bakal pala kependem ku sing jero bumi golongane ganyong suweg boleh. Iya, iya kan esok wae bakal ning suguhan rasul kan lengkap ya. Iya, wowoan sewarna ning wowoan gedang pirang-pirang ya. Gedang raja, gedang ambon, gedang muli sampai tekan gedang kluthuk kudu ana. Maksudnya apa? Memperkenalkan kepada anak-anak kita, ternyata makanan yang halal itu jumlahnya lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya jenis minumannya sapa minuman sing ana ning suguhan rasul kena dinumbli kena kabeh wah itu yang halal ana wedang putih wedang bandrek wedang bajigur tebruk kopi halal mboten halal yang minuman ku sing akeh sing halal aqua halal iya larutan halal teh botol halal sprite halal Coca-Cola halal ya kopi halal tebrok halal bandrek halal bajigur halal akeh sing halal ternyata anak putung gelati ini sing duduk kuwen iya dah iya ya untuk apa yang ternyata dikenalakan sing halal sapirang sapirang pirang kien inuman kang halal kien panganan kang halal jadi suguhan iku apa untuk memperkenalkan kepada anak putune kula lan panjenengan sami bahwasane kien panganan-panganan kang kena di pangan yang halal menurut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka iwake ya sewernane iwak, iwak laute ana, iwak kaline ana, iwak balonge ana. Tapi ana iwak sing langka ning suguhan rasul. Iwak apa aja kan? Iwak lele lendi, sepat rungge, mulut putih, langka. Buat dengan cek sok suguhan rasule. Ya ya sepat biasa ana, wader ana, seruat ana sampai tekan iwak sili ana. Ya besok lele lendi ana beli sepat rungge. Kenapa jekunku beli tiga wak?
ke bengen, kenen ceritanya kiwa. Iya bengen, awal-awal rasulan ning tanah Cirebon Indramayu, kising rasulan kisapa Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngongkon, ya batur lan sedulure kongkon gawe suguhan rasul. Sapa kang diperintah pada waktu kun kang diperintah kongkon luru iwak, inggih punika sedulure kang arane Sunan Kalijaga karo Syekh Ali Hasan. Sapa je kang Syekh Ali Hasan ko? Syekh Ali Hasan ku aran bengen, aran terkenal wilayah Jawa Timur arane Siti Brit. Nyani Jawa Tengah arane Syekh Lemah Abang, ngali mengcerbon arane Ki Jabaranta, pindah mengdermayu arane Ki Datuk. Ya kun kuniku uang emak. Ya Ki Jabaranta ku siapa? Ya Syekh Siti Jenar. Ya Syekh Siti Jenar ku siapa? Ya Ali Hasan, Ki Datuk. Ya jenar-jenariku aslinya emak. Iya, siapa kunku? Murid Sunan Bonang, lagi enak-enak luru iwak mengwilayah Indramayu, dicangkingi kabe anak kocolan di met kocolane, anak betik di met betike, mung lagi enak-enak leluruan, anak iwak teluki rundingan, hang ya kun digawa. Kenang apa kita lele lendi sepat rungge karo welut putih beli di met jen Sunan Kaliku. Jadi ya wis ayu protes. Lah protesnya priwen? Ya kita kan golongan iwak. Protes isin kaya ngapa ke yang ker diperpanjang maning gini. Ya, ya kan kita kan lagi kanda iwak gini kiwa. Iya lagi kanda iwak. Masa kita iwak protes ning Sunan Kali jaga ya tetep bae beli bakal digawa. Jadi priwen je kang cara protes wis kin mah lele lendi ya welut putih yuk tiburan kita akhire wong apa bocah telu mau bersatu lele lendi sepat rungge karo welut putih jlek robah wujud ganti kang mau nelele sepat karo welut ganti rupa dadi Ali Hasan. Ali Hasan sing asline, Ali Hasan sing asline mangkate karo Sunan Bonang. Mung ana Sunan Kali Ali Hasan gadadi-dadian ki nyapa kang je pripun je pun angsal je ulame dereng je dereng kata pun dibaktani sedanten nggih anu je kang wonten kang tanglet. Napa kenang apa je sampian betik digawa sepat digawa kocolan digawa lundu digawa ari sepat rungge lele lendi karo welut putih kenang apa beli digawa. Apa jawab Sunan Kali? Diperkirakan sing arane sepat rungge lele lendi welut putih itu hidupnya di dua alam. Islam mengajarkan bahwasannya hewan yang hidup di dua alam itu haram dagingnya untuk dimakan. Maka kang telu mau beli tegawa. Ya tapi kan satuan kini gak pengen kang mengabdikan dirinya, pengen dipangan menusa-menusa suci, pengen dipangan nih kekasih-kekasih Gusti Allah. Tapi je syariat ajaran agama Islam kibloli. Makanya hewan kang hidup di dua alam dalam istilah ilmu fikih seringkali disebut hayyun fi dzurain. Hidup di dua alam. Apa aja kang maksudnya hidup di dua alam? Ikin ki kudu dijelasaken maning. Onene hidup di dua alam ya sing penting ning darat urip, ning banyu urip, ya entok ga urip bari mekonon mah. Yang dimaksud hidup di dua alam iku bahkan ning darat ya bisa selawas-lawas ning darat, mangane ning darat, nganak putu ning darat. Begitu teka banyu nyemplung meng banyu ya pada bisa urip ning banyu, bisa mangan sing banyu, bisa nganak putu ning banyu. Makane diharamaken sing uripe ning rong alam. Ya dadi Sunan Kalijaga ya beli gelem gawane. Ya tapi kudu digawa aja kan karena wong telukin ki pengen ngabdiakan awake ning kekasih-kekasih ya Allah Subhanahu wa taala. Akhire geger ribut bocah loro ki. Ya wong loro ki Sunan Kali karo Ali Hasan. Ali Hasan siapa? Ya Ali Hasan daden-daden kin ki wa. Gulat wong loro ki akhire ki. Urusan-urusan cangkem ya wis beli dadi akhire perang awan bengi yang pada sakti ini bagian siluman kah? Ya pada sakti ini sampai gulete wong loro kang beli kena dipisah. Ya bakal jare wong Dermayu mah bakal beli kena dipisah, aku beli kena dilelea.
Maka benjang tempat gulete wong loro kiyen bakal diarani desa kang arane lelea. Aku maning dikake. Iya jadi lelea kok ora kena dipisah-pisah can konon ka. Iya perange antara Sunan Kalijaga karo Ali Ali Hasan iku lagu rame-rame perang karena beli bisa diandeg iku Sunan Bonang karo Ali Hasan sing asline keteka gleg gleg gleg. Sunan Kali kaget, ih Ali Hasan ki karo Rama Guru berarti sing gulet karo kita ki Ali Hasan capapa gini. Iya kan ya, iya karena anak anak loro ya Ali Hasan ya kaget loh, kita lagi gulet karo Kang Sunan Kalijaga, ya masa kita ngelawan wong wong tua. Akhirnya akhirnya tandangnya Ali Hasan kang asli nyandak sorbane gurwe kewer Ali Hasan palsu sabet karo sorban mau gluntung blarat klapak 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 ya dadi siluman maning sepat rungge ya dadi sepat rungge lele lendi ya dadi lele lendi begitu kalah nglumpruk langsung sesambat jerakannya ya nusa sabta kulina jalma sabta turun pitu kulina lawase jalma menusa lolo sandiwara aja sampe. Ya indah-indah aneh kaba ya ya kan konon rakannya ya sandiwara kaba kakalak ya ya sabta kulina jalma sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa juara siluman mawes si Gusti kita beli bakal ngelawan ning sifate menu manusa dadi kita siluman wong teluk tunduk ning manusa mong jemah enggak genaaken kita tempate ning ning endi akhirnya karena wis taluk ya wis jelele lendi saliramu bakal tek tempatakan ning salah sawijining balong kan ana ning wilayah Gabus lo siramang kata mengono akhirnya gruduk lele lendi sepasukane ana ning wilayah Gabus Gabus ini gulat ana dewe nah iya sempat rungge karo anu nih jek mulut putih ngendi jek kang ngundang maning kok tek lakokaken maning wah ya kan berpenasaran gitu kaki. Yoyokin lagi kanda rasulan orang ya. Iya jadi apa sebabnya iwak pun beli kegawan ning Sunan Kali karena kang telu mau diperkirakan hidupnya di dua alam makanya murni kang ana ning suguan rasul inggi puniko panganan-panganan kang dihalalaken ning ajaran-ajaran agama Islam jadi suguhan rasul ku perkenalan tenang mangane model mekenen sing bagus ya kenapa karena untuk membentuk anak-anak yang soleh ya dari mana termasuk dari sisi makanan kasih makan kelawan makanan makanan yang halal kenapa karena di akhir zaman nanti kanjeng nabi dawa kan saya tiala umati zaman bakal teka ning salah sawijining zaman umat isun jare kanjeng nabi sing endi manusa wis mulai tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta amin halalin au min haramin apa dari cara yang halal apa dari cara yang haram sing penting dadi duit ning akhir zaman ya wis katon mending zaman-zaman kin berarti wis mulai jelang akhir kin wong wis ora peduli bagian sugi bagian apa ali oleh bantuan ya orang arah tinggal kakak nih wong dilepi dewek baik iya nih kanak-kanak ini kiwa kita kandak gitu iya ya karena apa karena manusia sudah tidak peduli ini halal atau haram sing penting bentuknya duit jare bahasan yang wong tua mau jadi manusia wal-wal kedual sing ora ula ora kadal ora ganjel ora cengkal iya bakal mancing weteng munine halal nah iya jadi golongan manusia plok-plok caplok ora ula ora kodok ora korsi ora jengkok bakal ana bolongan pengennya disong wah
Ya, makanya nih kehidupan gulalan panjenengan sami nih ini diajarakan dari mana pembentukan anak yang soleh adalah dari sisi makanan. Kasih makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang halal dari sumber yang halal. Enggak, be manusia kepengen duwe anak sing soleh. Aja maning kun sing bapane bener, bapane maling tukang mabok yung beri gelem duwe anak arpe dewek kok. Iya beli. Semua orang tua menghendaki dan menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Tapi pada akhirnya donge gede jadi anak sing salah. Lah, ngerti ya kang? Ya supaya ditelusuri sing ngawit awal. Aja nyalaka kening anak butuh, tapi gerayang anak awake dewek. Dabaka ajaran agama Islam mah jelas wa bocah ning jero weteng oli papat gawe acara ngupat. Maksudnya apa? Dedongan jaluk karo Gusti. Konene bid'ah maning kin ke anak ngupat. Iya, konene anak memitu apa tujuannya memitu? Ya tujuannya dedonga karo Gusti Allah. Mugia bayi kang dikandung puniki dados anak kang soleh. Ya kune cekang diadusi karena gerakan bayi yang ada di dalam kandungan umur 7 bulan itu semakin kenceng. Akhirnya suhu sang ibu pada waktu itu akan naik. Bagaimana mendinginkan suhu itu? Makanya digerujuk sing duwuran. Angel kaya yang kaitannya karo jin setan merkayangan bae sing dahsyat ibadah. Ana wong mitu ndarani ngundangi jin. Karena apa? Ya itu kembang warna pitu, kembang warna pitu belajar ilmu pebiotik sekarang. Ada ilmu baru dalam ilmu kedokteran itu namanya ilmu pebiotik, pengobatan dengan bunga. Ana aja kang ya makane wak sing cerdas ndasiku. Pun mau bakal ndeleng kembang bayangane mong jin setan merkayangan. Ampun kah? Ya subhanallah wa kong kehebatane wong tua gulalan panjenengan sami kadang-kadang anak putune beli paham wis beli paham kari ngapir-ngapir nane bae iloke iki. Ya dadi sing ngewit oleh pepito memito jebral lahir ning alam dunia apa perintahe kongkon diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene supaya apa awal-awal anak lahir metu ning alam dunia sing dirongokaken asmane Gusti Allah, dari bakal lahiranku diadani dikit wah, aja digebrak-gebrak dikit. Mau bocah lahir gak gitu taruh ning tampan, gebrakan ngalor kan ngidul. Ya akhirnya gedenya ngalor gitu ngalor ngidul, apa bocah kah? Jadi apa cakang bagus sih? Diadani kuping tengene, dikomati kuping diwene. Perakat kunar digebrak ya los, tapi diadani dikit. Terus apa? Ya sawise dikenalakan karo asmane Gusti Allah, wong tuane ndongakaken kelawan donga sing bener. Mun donga lahiran bae dume lahir ora metu-metu ya dongane oh, Allahumma seruntul anakan bedul serantal anakan. Ya kan rusuh donga kudu kaki. Serantal anakan kadal seruntul, yo anake wong sing arep lahir ki. Didongakakene serantal anakan kadal seruntul anakan. Itu anak kan wong sing arep lahir iki. Makane salimna 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 khalisna 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 bari bocah matune gangsar aja serantal anak kan kandur seruntul anak kan bedul dikaki maning. Udah iya kun mbak bocah kok kandur pundur ndase kok dilus-lus ndas watu opo iman kok dia kaya watu meke sora kena diwarai. Jadi mendidik anak yang soleh dari niat awal dulu, ya niatan awal dulu, ya kadang-kadang gula lan banyak dengan sami berusaha untuk menjadi anak yang soleh, tapi begitu gede ternyata durung dadi soleh. Makanya apa? Makanya gampang kenang angele. Termasuk digawekaken acara rasulan puniki supaya apa? Anak putuki sadar sing bisa nyelametaken manusia dunia sampai akhirat hanya satu, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bakal wong percaya yakin karo Gusti Allah anak corona ya nyante wah. Biasa-biasa bae. Dikongkon nganggo masker ya dinggo masker. Iya kan? Belum terlalu pede. Jangan takut sama corona, kita takutnya sama Allah. Ya kan kita takutnya sama Allah, ya harap takut sama Allah, ya anggar bae wah kudu dijaga. Bahkan memang ia takut karo sama Gusti Allah bae aja buti karo corona gawang taman safari terus waya kandang macan tak culaken serok buduning macan tak Gusti Allah serok ini buduning macan lah ya wis pada bae maka aneh aja belaga-belaga taing menusa teh
Ya iya, begitu masjid Jumatan tidak boleh tutup. Udah turuti, itu aturan pemerintah. Kun megegeran Jumatan ditutup, gawe status ini bagaimana? Jumatan ditutup, hari raya isirane lagi masjid buka raya rembu. Wah, ya masjid ditutup geger. Ya tadi ya usahyo kulak lan panjenengan sami berusaha. Ini usaha kulak lan panjenengan sami untuk mencegah bagaimana corona itu tidak menyebar kepada semua orang. Karena yang namanya wabah itu adalah sebuah keniscayaan. Ya bukan sekarang saja, dari dulu-dulu. Sengawi zaman Nabi ge usaha musibah kaya kene. Ya, cuman kan ini kan sifatnya mendunia. Kenapa mendunia? Karena Anda sudah pegang halat dunia semua. Nggak pekane apa ya, baru kejadian yang Amerika kayak ngapa, yang Jepang kayak ngapa, yang pada coba pada masih kongkon nganggo masker kabeh ning kanak ta. Ya tadi ya wis priwen sih yang salam dunia kinki. Ini musibah yang enggak juga sih. Musibah kan ya Kang. Ya kalau melihatnya satu sisi ya itu musibah, tapi ketika melihat semuanya Allah tidak pernah menurunkan musibah. Duh, masa aja Kang? Iya. Bisa nih musibah karena sampean delenge seiring. Dengan anaknya corona ini musibah bagi siapa? Bagi tukang tenda, tukang sonding dagangan, orang ditangkap-tangkap sih. ya termasuk kita lah mancingnya ya. Nah iya, ini musibah bagi tukang son, tukang tenda. Tapi bagi tukang dagang masker. Lah. Makanya kalau kita melihatnya satu sisi, ini kekejaman Allah. Tapi di sisi yang lainnya, Allah membuka pintu rizki. Wis contoh gampangnya makinen, sampean gawa motor, lagi enak-enak motoran, metu sing kene tiba, bra, sikile kecetit, rejeki kita belai, karena sampeane sing tiba, tapi bakal jadi tukang urut, lah, berarti dinakuanku Gusti Allah ngudunakan rejeki, kita ngudunakan belai. Lah ya makane. Ya ketika melihat secara keseluruhan, maka tidak ada bencana yang Allah turunkan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan sehat, yuk dijaga aja sampai kena, ya kan? Ya sebetulnya ya sing bengen ge yang Islam kuwi ngajaraken. Ya kan, mulut ditutup, jangan terlalu banyak berbicara. Qul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka tutup mulut. Makanya wong tua ngarani mulut ki cangkem, maksudnya dicang-cang kongkon. Paham asline medika kiyongan. Bareng sampeyan beli gelem nyangcang ngamprak baik cangkem ki ora, makane akhirnya mudun undang-undang kongkon nganggo masker dibrongkos cang masih rerasan beli semono wis ditalenane aku. Ndak iya yang bener rada mending lah segin maya dia nang dibrongkos sih ngomong-ngomong nggak beli jelas ngerasani wong gitu. Ya iya, tadi pakai masker bakal tutup mulut, jangan terlalu banyak berbicara. Loh, cuci tangan, ya umat Islam sudah diajarkan dari dulu supaya cuci tangan. Dalam satu hari satu malam umat Islam cuci tangan berapa kali? 5 kali, wong Islam mah cuci tangan sedina ping 5. Ya sing 5, ya sing beli ya beli bagi Islam kok. Usah aja mendelik enggak luang di kaki maning. Semenengah. Lah iya, bakal sing netep ya acara lagi mas lo pasti cuci tangannya ping 5. Ya sing beli ya beli aja dialog-alog wis menengah weru kadur kesampian sing cuci tangan bae siapa sing beli siapa ya. Ya ana sing pindo ya ana magrib karo isane bae cuci tangannya. Alhamdulillah, ya semono kok wis gelem cuci tangan. Ya kan Islam ngajarakan cuci tangan, jaga jarak, ya ayo dijaga jaraknya. Dari mana kita menjaga jarak? Dari kemaksiatan kehidupan, minimal 1 meter. Anda wong main jaga jarak 1 meter, mangsa nempela wah. Tapi bakal kurang 1 meter, konene melu nyorok. Ya, nah ya main mau beli, beda kan pengen orang, ini bocah ki oli maning oli, kok nyorok kita nih gitu. Lah iya wayah nyorokin oli macok beli 2000-an muter.
Nah kadang-kadang si menang si nyorok gua. Nah iya makanya jaga jarak. Dari apa? Dari kemaksiatan kehidupan. Jadi Islam ngajarakan supaya kula lan panjenengan sami iki uripe iki selamat. Nah, makanya gopekan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk keselamatan kita nuju sing awit dunia sampai akhirat. Jadi virus wis sing awit bengken wa jamane para nabi sampai tekan jamane para wali ning tanah Cirebon. Ada. Kapan? Ketika Cirebon terhajar santet racun menjangan wulung. Kaya ngapel sandiwara ora Gusti Cirebon siwe kenang musibah kang lara sore mati esuk lara esuk mati sore ya kan lagi kejadian gitu durung lawas esuk-esuk rokok maning subuh innalillahi wa inna ilaihi enggak esuk mati apa lara sore mati esuk lara esuk mati sore nanti akan teratasi insyaallah. Allah akan cabut kembali. Ya karena apa? Ya karena memang musibah, mau singaran wabah, mau konon. Bengen ana waline Gusti Allah, waktu kasyap kebuka mata atine katon wak raya-raya ge virus. Nah, zamanku lagi enak wiridan rombongan virus ngadepan wak. Akhirnya stop. Arep ndi? Anu Syekh kula ku diperintah. Mendi perintahe? Meng wilayah Damaskus ya kita. Oh, bokat ning kene ajar aja sira. Iya, boten. Jadi arep meng Damaskus ya wis lah, suwe beli. Ya paling rong tahun lah kita balik maning. Di kongkone jepira, yembu jening juklake mah. Yung ane juklake virus kok pak. Iya petunjuk pelaksanaan ke. Iya ning juklake ke. Kita diperintah ning Gusti Allah kongkon mateni wong sewu. Oh ning Damaskus wong sewu targete. Ya wis lah semangkat. Mangkat grudung. Wah, oh Damaskus. Ya yes, pada bayar karo ning kene ke. Wah wong dagangan dibubar-bubarakan. Ya wis lah segala macam ya. Nang pada akhirnya ning Damaskus ya wis kaya mau gletak maning rong tahun lawase. Begitu rong tahun lawase kukut, pragat golongan wabah virus mau balik. Iku waya balike ya keligane ketemu maning. Wah. Raya. Wei, sing Damaskus arep ndi maning? Ya jare waline ki. Ora aja Gusti langsung balik maning. Menggena maning. Wis pragat Damaskus pragat jerong tahun Gusti. Pira aja sing mati? 50.000. Cih. 50.000. Kan diperintahin mung 1.000 juklah keki. Iya bener. Loh, kenapa sing mati 50.000? Bagaimana tanggung jawabmu selaku virus Gusti? Kita mah sesuai dengan juklah. Diperintah ning Gusti Allah kongkon mateni wong 1.000 lah ari sing 40 sanga kan mah mati kewedin karepe dhewe kan makane Gusti. Jadi kita mah dikongkon Gusti Allah jare 1.000 lah kabe ya mati bukan kasih nang anem tanggane maning mati kabar maning mati dhewe lagi menasi ada kita kiwaya rasane mah ada akhirnya kan terus berdebar maka tanamkan keyakinan urip mati nek kula lan panjenengan sami duduk karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mbak jare Gusti Allah tambah maning umure kenang corona ya bisa sembuh kembali. Makanya jangan takut sekalipun wis kena ada kita gadang mati semangat Anda masih bisa hidup dengan cara apa? Ya dengan cara menanamkan sebuah keyakinan kita bisa sembuh. Masih tahu sing wis kena Anda bisa sembuh sing durung kena nih aja sampai kena kan konon makanya dituruti apa yang diperintahkan sakane ake wong inbox ake wong SMS kang untuk bisa selamat dari corona ini saya baca surat apa kinta kon maning baca surat apa ya kebales baca surat edaran dari pemerintah. Nah iya. Jadi Jekang, jadi untuk mendapatkan itu semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, perbanyak sholat. Tapi masjid ditutup ya kan masih bisa ning rumah. Lu mau pengen geratak geruduk masjid bae, mau ke masjid dibuka mangger sepi dah. Nah, iya, ya ini hari raya Idul Adha bagaimana ya bagaimana priwe ini mbayang ning rumah gedadi. Mau beli bisa barangnya masih raki. Nah iya, ya, kalau jumatan ya kalau nggak ada jumat ya, kan bisa sholat duhur di rumah itu hukumnya bagi nah bakal kanda hukum wacana kitab zakane gak harus ngendase dewek
ning babul Jum'ah. Nggih, iso diwaca udzurul Jum'ah, boleh tidak Jum'atan. Itu kenapa? Salah satunya wa idza nuzulul matar, ya kan ketika mudun udan sing awit esuk sampai tekan sore, boleh enggak tidak Jum'atan? Boleh. Lagi udan be kena beli mangkat Jum'atan. Kima ning udan virus, Bro. Sek suwe-suwe iki. Lagi udan biasa be kena beli Jum'atan. Kima ning lagi geger virus. Oh, non, tadi wis lah ketika PBNU NU membuat sebuah fatwa, mereka itu sudah melalui kajian-kajian. Jadi aja sok pinter lah, enggak kedengar nuruti ba, kedengar biasa nih orang cuma anu rapat sudah kok. Uyong cuma ngomongnya bagring leos yang boh mono nih kak. Makanya, jadi balik mana? Ya mengajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasulan itu apa? Negasakan kula lan panjenengan sami menganak putu kongkon manjing ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane begitu pragat kula lan panjenengan sami dikumpulakan terus lebih waca asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul, kuan sing diarani syahadat tauhid karo syahadat Rasul. Kabeh menusa kang manjing ajaran agama Islam kudu ngucap kalimat syahadat loro mau, kang aran syahadat tauhid karo syahadat rasul. Kun kuning acara rasulan tapi bokat ning jagat kantor dermayo situ raja ana sing duwe syahadat sejene kun mangga dan ning kene ki akeh ana sing duwe syahadat wangi, syahadat sejati, syahadat merbawi sesa, syahadat cepura, syahadat apa maning wa. Ngake ning kene. Lah maksude bakal beli ngerti menengah. Aja kowe kikir kon nenekku. Ono sadat wangi susah ta menengah. Mang ngerti ya sadat wangi ku apa asale priwen, sadat Jepura ku asale sing endi? Oh sing endi jek kang apa? Bakal sadat Jepura sing wilayah Jepura. Siapa sing gawe? Pertama ana sadat Jepura iku sing gawe Amuk Marugul. Ganase sadat Jepura ne anu Amuk Marugul akhirnya disaingi karo sadat Jepura ne Ki Kuwu. Ana loro awas adat sepuraku. Oh, perlu paham wah, sakane meneng bakal dibeli ngerti ku. Ya, iya, kadang-kadang nang lancange hirahi lo kek. Kadang tau bisa ngwaca Quran karo terjemahan kali wong kafir kabeh kinki. Neraka, neraka, neraka. Tadi siram ada dodok yang dalam neraka. Ya aja kaya konon. Kenapa? Karena watak menusa Indramayu bagian kecamatan Gantar situ raja khusus siji watake apa beli gelem disalakaken. Makanya aja ilok nyalakaken wong meneng. Nah iya ya, ya kalau memang mau mengingatkan ya kalem caranya. Aduh kafir sesat ya baru-baru melu beli di kampung be untung suruh. Kalem caranya. Ya, ya kenapa? Karena ketika laka model suguan-suguan kaya konon, Islam beli bakal bisa mancing meng wilayah situ raja. Bisa nih mancing meng situ raja kan melalui kun, wak. Melalui menyan kebal, kebul, kebal, kebul. Kuno apa ngundang jin dudu, kamer raja ke lambuk nih ngumak tuh. Rama curiga emang jin setan baik. Bahkan nih ngarap singaran menyan kuak nggal pojok. Ninguma. Ya kenapa? Karena pengganti parfum cascos cascos kebuli menyan. Sakane tuku menyan sing bener aja sing 1000 sekilo sirama. Akhirnya mambu wong pati. Iya kena menyan aroma jeruk, aroma macam-macam aromane. Makane luru sing bagus ana bunga tulip, ana jafaron, ana kenzo. Oh menyan wae enak wae. Wong sampeyan mepek lambi ana wong obong-obongan mambu sangit kan? Nah sakane kanggo menyan nempel wangi neka. Ah jadi menyan itu adalah aroma. Oh bakal dibahas tentang menyan pun blongop sampean kilo. Kenapa ya, itu aroma terapi sampean masuk aroma terapi 1 jam 500 ribu. Kowe dewek menyan bakal sore Juma kongkon ngebuli ning rumah bari aja ake labok bari aja apek bae umahku. Oh nene yang ngarani jin setan manungkun. Kamu nah, ibak kesampian, umai sering dikubeli menyan minimal kayu-kayu ni umai aku beli bubukan, de bubuk paling mudi ni kebul-kebul kah? Jadi manusia sangat banyak sekali. Ya,
Ya rini manu jekang ning sawa lah. Metodologi wong tua bengen, bakal sore Juma aran yang ngerawun. Untuk apa? Sekarang muncul obat baru namanya biobag. Biobag itu terbentuk dari mana? Terbentuk dari asap, nanti dicairkan, maka terjadi pupuk namanya biobag. Untuk apa biobag ini? Supaya pari sing merata ki isine full. Jadi para tuku biobag sing semene regane mangati sewu kebuli bedewek. Mubeng bakal waya sore Juma ka kebuli muter. Kenapa? Karena kebulku kok nenek nempel ning godong. Proses pada waktu geni bengi godong mau dadi embun. Nanti ketika cahaya matahari itu muncul, klorofil daun itu membuka, hasil obong-obongan mau soreka manjing set disedot ning klorofil daun melalui embun. Oh ya kesuwen wa a o baik. Da iya kadang-kadang wong zaman sekin ki beli paham ngotot. Ya, jadi pahami apa yang dicanangkan ning wong tua kula lan panjenengan sami adalah kebaikan untuk anak cucunya, cuma kita yang jadi anak cucunya ternyata beli paham. Oh, mekonon ya iya. Ya, tadi sawise asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, akhirnya lebet takon pripun sah, jawab sampean sah. Oh, berarti bocakin wis sah manjing ajaran agama Islam. Terus donga kan? Allahumma Allahumma, terus donga utamanya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, raditu billahi rabba ridho kula. Oh, menerakan ya? Iya bener aja kan, ya bener memang bener ridho, cuma ridho dalam bahasa situ raja karo ridho bahasa Arab ku beda maknanya. Bahkan yang situ raja sing aran ridho ku apa? Los bae, wis ridho los bae berarti gini. Benar? Tapi kalau dalam bahasa Arab ridho itu maknanya apa? Kurang lebih ya, bahkan yang bahasa Arab ridho ku maknanya seneng. Radiyallahu anhu, Gusti Allah seneng ning wong-wong mau. Jadi ridho-ridho ku maknanya apa? Seneng. Makanya belajar bahasa sing bener dilebakin. Maknanya parangsane ridho bahasa Arab kalau ridho bahasa kene dipada. Sabar, sabaro, ya kan? Sabaro yas biru kan? Sabar, sabar bahasa kene ya ora ya rembu. Wis meneng berarti sabar. Ternyata dudu sabar males kunku. Jadi kalau dalam bahasa Arab sabar itu apa maknanya? Dalam bahasa Arab sabar itu maknanya awet. Makane makanan yang diawetkan dalam bahasa Arabnya itu maknanya al-musabbarat. Berarti sudah mengandung unsur pengawetan. Jadi sabar-sabar itu bahasa Arabe awet. Nandur tari beli dadi ya tandur maning, gagal maning ya tandur maning, sampai tekang mati beli dadi-dadi ya bokat takdire kita dadi manusia kang nandur pari gagal baik. Saya terima dengan ikhlas, itu yang hebat karena sabar. Bareng wong kene mbak kemenung bae belanjane laka, ya berase langka, duite langka, beli menggawe beli apa jelang biang je sabar tem ya dudu sabar males pun makulo. Wong jelengat jelengut bae je sabar. Sabar itu awet, berusaha terus menerus sekalipun gagal. Ya karena tugas kita itu bukan sukses, tugas kita adalah berusaha. Berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, tugas kita adalah berusaha. Hasil tabel ini ya kersane Gusti Allah. Sing penting terus usaha aja mandeg. Kono dadi sabar-sabar ki apa sabar ku awet. Beli mandeg, mandeg. Makane hati-hati maknane ku. Tau bisa terjemahannya pok tang tang pedeng deng angel wa. Bagian kata-katane pada ketika genai beda maknane ki bisa beda. Aja maning karo wong Arab wa. Dremayu ya bahasa Dremayu karo bahasa Sunda ya beda. Ya kan, cang jaluk gedang, njaluk ke ning bocah kuningan, metune kates rok. Iya beli. Makane kata yang sama bisa jadi maknanya bertolak belakang. Bocah Dremayu melu ngenek ning bocah Sunda, sawengi mari. Ya kenapa? Ya karena kinsi ya gitu bahasa. Ngenek supir kontainer. Om ikut. Oh boleh.
bocah Dermayu melu dadi kenek supire wong Sunda. Nggawa barang mong wilayah Jawa Timur, niwalas roban dalan nanjak. Begitu posisi dalan nanjak mobil beli kuat, supir ngomong, "Nek, ya, cokot ganjel." Kenek ke bocah Dermayu dadi ganjel cokot bayangan Nur. Begitu ganjelnya dicokot, supirnya takon, "Atos." Keneknya setengah nafsu orang sing ngempuk meroti jepir. Siapa sing salah? Enggak ada yang salah, karena keneknya beli paham bahasa Sunda. Maksudnya orang Sunda, cokot eta ganjel, ambilin ganjel jokot na. Mungkinnya bocah Dermayu, kongkong nyokot ganjel, bakut bae usur ngantuk. Supire takon atos jare dewek mah uwis. Nomor ban perasaannya kini kan ya atos dede ganjel kin mah. Ya iya, jadi bisa salah persepsi. Kenapa? Karena kata-kata yang sama makna bisa beda. Makanya kudu hati-hati. Ya, wong situ raja duwe anak wadon ayu, akhirnya anaknya dikawin wong Jakarta. Wong Jakarta pindah menggantar bisa bahasa Dermayu beli? Beli bisa ya paling si Jiloro ya belajaran ora. Iya, akhirnya kan orang tua kan bangga menantunya dari Jakarta. Akhirnya ana sedulur teka, mantu sini sini sini. Napa ini wak kamu? Wak, wak. Ayo kan salaman dulu. Salaman apa nganan? Gawe wedang ora wong tuane iki. Cuma jabure langka. Akhirnya sini. Ada apa, Pak? Ambilin singkong ya di belakang. Ya mantunya kan takon, sekarang, ya aja sekarang si jibae. Ya kader tamu nemung si jijur. Ya hari mantu kan bener takon ki sekarang sekian pak. Nung mertuanya kan wong ganter, wong situ aja sekarang, ya aja sekarang kader tamu nemung loro, sewit gak cukup jijurah. Ya masa iya boleh sekarang dibedol kabeh sur. Hadir tamu mung loro. Lah iya itu bahasa. Jadi raditu billahi robba, balik ning ngene. Ya raditu billahi robba maksudnya apa? Raditu kula seneng. Billahi robba duwe pangeran Allah Subhanahu wa taala. Berarti awal-awal menjadi umat Islam apa? Kamu harus bangga mempunyai Tuhan yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan. Beli kaya Tuhan ya wong kanak-anak wah. Tuhan jadi rabi. Iya kan yang kanak-anak ora. Dewa arane Zeus. Ya, Dewa Zeus konene kawin karo Dewa Hera wadon. Duwe anak arane Hercules. Ya konene bakal pangeran duwe rabi, duwe anak konene duwe putu. Ya. Iya iya, kalau Tuhan kita enggak ada, enggak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kita Esa, satu dan tidak ada yang bisa menandinginya. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada manusia-manusia baru, ada makhluk-makhluk baru yang bersaing pengen jadi Tuhan, gagal. Fir'aun ngaku pedok-pedok berdiri, kita pangeran. Akulah yang berkuasa. Nah, ketemunya karo Nabi Musa wong cerdas. Fir'aun lamun iya sira pangeran, bengen lagi gawe langit gantung lintang ning ndi sira. Semua yang aku jadi Tuhan itu gagal ketika dipertanyakan tentang penciptaan. Mada ta'bud ya Musa? Apa yang kamu sembah Musa kalau bukan saya? Jawabnya Nabi Musa simple, a'budu ilaha abaika. Aku menyembah Tuhan bapak kamu, kakek kamu. Wong padha nglongop, bener juga Musa. Lamun iya Tuhan iku Fir'aun sing dadi pangeran, berarti bapaknya Fir'aun beli duwe pangeran karena pangerannya nembe lahir sih. Akhirnya pengikut-pengikutnya Raja Fir'aun ngandel karo Nabi Musa, berarti bener ki Nabi. Kenapa? Karena mematahkan ketuhanan Fir'aun dengan apa? Dengan satu ucapan, saya menyembah Tuhannya bapak kamu, Tuhannya kakek kamu. Tuduh Tuhan Rainira jajare Musa kira. Ya iya, emang bakat Tuhan sira Fir'aun ilok gawe apa? Mbuah di kegawian mah, pada dulu waktu Gusti Allah gawe sira patung. Sok urun apa? Waktu Gusti Allah gawe bumi, tombok semen pira, beli yongan sirak. Iya,
ayo ayo ane sembah demi lu tombok semen. Jangankan membuat alam semesta ini, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dan membentuk diri kita, pernahkah Anda ikut andil dalam pembuatan itu semua? Ayo Anda sing milu gawe. Ya kita jek angkengelan apa kadar kadar mencilak-mencilake bae dikaku. Ngelan lebandine yang begitu Gusti Allah menciptakan dari mudghah sampai tekang menjadi alaqah sampai tekang menjadi janin. Kamu kan tidak pernah ikut dalam membuat. Ayo serak waktu Gusti Allah gawe tangan apa melu masang jeriji? Enggak ada ikut-ikutan. Semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah gawean ora tanggung-tanggung. Wah. Gawe singaran rambut be beda genah bedaran. Bakas ini ngendas rambut, nduwur mata arane alis, bahkan sor mata arane idep, sor cungur arane kumis, sor cangkem arane jenggot, ning dada arane simbar, ning sor bulu bentis. Gus menengah, menengah liwat-liwat priwe ini mani. Menengah, masih sore aku bocah cilik gimah. Sing tua mau saat kanggap ngerti baik kita mah. Maksudnya dia kan ketika kulalan panjang dengan sampai berpikir tentang rambut saja, ternyata tumbuhnya rambut saja sudah berbeda. Singning das gawane bulewa-lewane, tapi singning dhuwure mata mentok semono wis. Kuwayang lamun Gusti Allah gawe rambut gawane pada bae. Ya bisa dawa kabeh kak, kaya-kaya waktune sampean tok nggo nyukur rambut beke. Dina Minggu cukur rambut ndas. Waya Senin alise wis ngirim yok minggu. Dicukur maning ora ya. Iya, Selasane idep wis dawa. Cukur maning rebone kumis yang blambre. Cukur maning rebone nyukur jenggot. Iya kan Jumane nyukur simbar. Sabtune nyukur bulu wentis tok waktu ki. Ya wis ngliwet tambahane dewek bakal nene nyukure aku. Nah iya nyukur rambut bae ternyata kamu menghabiskan waktu. Allah sudah menumbuhkan secara otomatis. Bakar rambut alis wis mentok semono, makanya aja dicukuri. Mau dipaya alis cukur alis e kon ini dilukis troneng, ana gambar sambure, gambar cecak suwe-suwene. Ngus alis e dicukuri pengen gembel maning ditanduri maning. Dela maning medioyos alis suwe-suwene. Nah iya dari pertumbuhannya saja betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada anak cucu kita perkenalkan awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon. Pertama kali kang wajib diajarkan kenal karo Allah Subhanahu wa taala. Didik ning anak putu. Nah nang ya pangerane bapak sing rejeki ini ku pangeran. Bapak tua bengen pangeran tekang ning kono ge pada Gusti Allah kang pada kang bakal mubahi rezeki makane aja melang aja wedi. Maka bekali anak putu kula lan panjenengan sami kelawan apa kelawan keyakinan maring Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang paling hebat, Tuhan yang paling sempurna, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nalikane sampean yakin kang kaya konon sampean beli bakal kesirian ning rezekine wong. Kan kita dini urip sesak bae kan kesirian bae karo wong. Hari kun mebantuan kunoli, bantuan kunoli, hari kita ngebating, bating. Anak-anak nih kene semua konon anak. Teka wong iki teka. Leban dirang dodoke wong kaya kene. Iya maksud sing oli bantuan karo sing ora oli bantuan, yang ora kaca kapira. Wis pada bae srep ditenan. Sing oli bantuan 600.000 ya kan tergarong dina prakat ke begitu oli bantuan mangkatnya mengalpa masar prakat pun yang dilongok mani ngente ini bulan us menengah bae wah aja nemen-nemen kesirian kau nenek kubu maning sing salah ya saking kubune kita mah dudu dulu resi aja nyalak-nyalak akan wong kubu juga pamong juga sama menginginkan seluruh masyarakatnya kebahagiaan cuman ya priwen. Kadang-kadang sing data duduk kuwu, data sing pusat mudun. Begitu mudun dicek ning kuwu, diteliti ini tidak layak, ini tidak layak, tidak layak. Diganti ning kuwu. Begitu diganti dilaporkan dongol maning ngaran kuneku. Ya sesek nganan kuwune.
Nah, iya, ya kenapa? Karena membuat dan merubah data itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Makanya aja gampang-gampang nyalakakan pamong, aja gampang-gampang nyalakakan kuwu. Tapi ya gerayangan wakirane bokat jerama, nang apes. Ya iya, jadi orang oli-oli bantuan. Ya deh, yang sekali dedo ngabai ya Allah bagi orang oli bantuan ya sing penting akhir rezeki ini. Oh non, harus aja nyalakakan uang wah. Singaran rezeki ku mangsa ngarah kesasar. Langka rezeki kesasar. Ya tadi cekang, mungkin aja bakake duit mah bahagia. Yang bahagia ku beli perlu duit wah. Masa cekang? Wah, yang sampian ku ning urip ning situ raja kan beli sekian bae ora. Sing ngawit bengen. Kayak ngapa tahun situ raja tahun 80 suruh. Sing duwe motor kena ditung karo tangan wah. Bener beli. Wis aja boro ning kene wong duwe motor ana motor liwat be tepake diambungi dikake. Iya, ayo ana motor beli bengen kene langka. Tapi hidup tetap bahagia kok. Laka motor, laka kulkas, laka lampu bengen. Hayang apa? Situ raja baka sepedean mengmedekakan ki baka beli kita si numpak sepeda. Sepede si numpak kita. Apa beli blekuk dalane? Diperdal bayar sengsara panggul sepede. Ya iya baka numpak sepeda, baka beli kita si numpak sepeda. Sepede si numpak kita. Iya, dalane blekuk lampu listrik durung anak. Wong zaman semana subhanallah, wah jagate peteng ribet. Baka sore karo adi tukaran urusan nyulet lampu kok. Mana waya sih rojok ini sing nyebreti corong. Iya. Ya iya sore geger nyulet di lampu, pengen adus kudu ngangsu. Iya. Ya pengen liwet, pengen masak kudu nyigari kayu. Subhanallah, zaman sekin tinggal kari enak wah, jagate peteng listrik kari cetek. Ya, pengen masak kompore kari cetek, pengen adus sanyone kari cetek, pengen bangkat motore kari cetek, kenang apa uripe kecerak. Kenikmatan yang Allah berikan sudah berlimpah dalam kehidupan kita. Hadir pengen bahagia be kudu ana syarat. Yang tanpa syarat. Loh, masa jekan bahagia tanpa syarat yang durung lawas diajarakan. Kapan? Nalikane bulan Ramadan. Kelingan beli lagi Ramadan. Sing ngawit esuk sampai tekan sore beli mangan kan puasa. Begitu sing esuk sampai tekan sore beli mangan karena puasa, terus begitu wayahe sore jam 6 kurang ana suara ning masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ana adzan maghrib berak beli. Bayangin, dau krungu adzan maghrib bisa berak. Ternyata bahagia itu simpel kok. Ora gablek duit ngebukae madal langka, tapi ana adzan yang seneng. Alhamdulillah. Asal sampean bisa gawe pikiran karo ati bahagia yang bahagia uripku. Mun bahagia ku bakal tangga sing musuhi nyapa. Alhamdulillah ya Allah. Sira mah pengen bahagia pengen teni sing musuhi nyapa kok si suwe temen. Jadi bentuk kebahagiaan itu dari diri kita. Jangan kasih syarat. Kamu akan menjadi manusia yang bahagia kok. Ya, makanya apa? Raditu billahi robba. Seneng aduwe pangeran Gusti. Pangeran kang adil, pangeran kang bijak. Sana. Langka sing adil yang luwihi Allah Subhanahu wa taala. Mung kadang-kadang ketika pengen buru karepe Gusti yangil. Gusti Allah karepe dewek. Jadi kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salah maning kene. Hasan Wahyudin ari ngomong paduan, masa Gusti Allah karepe dewek? Ya tak jawab, emang arep karepe siapa? Perang saya pada bisa ngatur Gusti Allah, ya beli bisa. Enggak bakal pengen wuru karepe Gusti Allah, ya putek dewek suruh. Enggula sering muter-muter pengajian, begitu waya pengajian, udan ku duwe grebyek. Priwen karepe Gusti Allah, wong arepan ngaji di dudan. Ya, iku dinamani ke korban karo sandiwara, terang jagate. Makanya aja ilok mikiri, kersane karepe Gusti Allah, Gusti Allah karepe dhewe ya kangel ngatur, tidak ada yang bisa mengatur. Makanya jangan sok ngatur ning Gusti Allah. Tinggal kari turuti sing bener. Kok aturane Gusti Allah ya subhanallah. Ya tapi saya baca sekian ribu angger panen gak buka be.
Ya anak ngono wae. Wong wadon teka mang kiai, Pak Kiai nyuwun pendongane kira-kira kita panene ki bagus jaluk wiridane jek kiai. Cak pai selawat ping pira jek ini kiai baca pe ping 1000 sewengi. Sallallahu ala Muhammad diwaca wal bengi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 wa sing awit cep tandur sampai tekan panen begitu pari merata maca selawat wa putih kabeh. Sehektar gabung kabeh akhirnya wong wadon mau njobrak kiai kini kita ngapa-apaan sih tuas kita ngwaca selawat tarian ujib sawah gabung kabeh. Kenapa? Karena dia enggak tahu rezeki jekang gabung kabeh kaya duduk masalah makonon. Kenapa? Karena wong wadon kebeli weruh laki nih kinjang jeni randa ngomong nih randa nok engkau baka panene dadi sira gadangnya tekawin akhirnya gagal kawin lu. Berarti mau gabung rezeki kita belai kan makanya Allah selalu menyembunyikan sesuatu aja salah sangka karo Gusti Allah ya makanya raditu billahi robba wabil islami dina apa bangga kita punya agama yang namanya Islam satu-satunya agama yang detail mengatur kehidupan manusia agama yang menjadikan manusia iku kongkon akur karo sedulur kongkon akur karo tangga batur makanya kita aneh begitu anak Islam pengen ini tukaran baik Islam capopo sirap ki asak suwe-suwe ki. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kedamaian dengan siapapun. Makanya NU supaya aja tukaran NU menyatakan jangan kamu katakan kafir tapi sudah katakan saja non muslim supaya lebih santun. Ngomongin non muslim kok nenek ganti ya berarti ya ayu aladina kafaru ya ayu aladina kafaru berarti ya ayuhan non muslim wajah ngaco ini. Ya tetap baik al kafir ini seperti apa ya mereka sudah melalui kajian jadi kepada orang yang bukan Islam ya sudah cukup katakan non muslim masih ya karo wong Kristen pir kafir ini ya sesak beliau ora onon maksudnya mah secara sopan santune onon supaya aja gampang tukarane karena apa karena kita hidup di bangsa Indonesia yang tidak semuanya Islam ana wong Kristene, ana wong Hindune, ana wong Budane. Makanya kita juga harus bisa beradaptasi dengan mereka. Aja geger, aja ribut, aja tukaran. Itu yang diajarkan ajaran agama Islam. Ini Islam anyaran kan wasin padu platuk-platuk bae kok. Tahlil itu bid'ah, marhabanan itu bid'ah. Ya ribut sesitu aja maka rimenengab. Andur ngomong talilan bid'ah marhabanan bid'ah dikirimi berkat tanggar di pangan ngon surah ya wis menengah bae ya wis jorna bae kun maki yang talilan surah beli kiyang ya wis aja kakein ngomong konennya kewirangan dewek kita harus memurnikan baka sirah harapan kanda Islam mondok kak sakane ga baka beli mondok meruwet ga. Nah, kita mah ceplok bae wa, tulunglah baka pengen melu kanda ajaran agama Islam, baka dudu sing pondok pesantren jang aja melu kanda ka ruwet. Iya, kafir gin sesat. Ya apakah dengan mengkafirkan orang lain kamu menjadi hebat? Enggak juga kan. Apakah syarat menjadi orang Islam yang hebat itu harus mengkafir-kafirkan orang lain? Bukan begitu. Tunjukkan saja ini loh Islam yang sering membantu kepada orang lain. Ini loh Islam yang memberikan manfaat kepada seluruh orang. Banyak aja petang tang ngomongnya boy mengkawin mau beli surahku ya iya dari roti itu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah nabi muhammad kita bangga punya nabi seperti nabi muhammad satu-satunya nabi yang tidak pernah mendoakan turunnya adab terhadap umatnya itu nabi muhammad. Habis nabi kok jem kejem wah. Nabi Nuh nyemengit dalam wong wah wis Gusti kukut be wong kaya kene iki akhire dilep ning Gusti Allah ya kenapa karena memang ning zaman Nabi Nuh manusia kuwi suwe ngamper kok gulet wae tukaran wae karo dulur ya kampleng kamplengan akhirnya Nabi Nuh bilang manusia kaya kene wah Gusti ya kaya kene meruwet jadi wis lah Gusti tak pilihi baik
akhirnya dipilih di anjingnya yang jero perahu kah? Uangnya bolung bulu satuan apa di anjingnya kabe. Jadi kita urip ning kene ki hasil seleksi gini bahasa menek. Iya, makanya ning Al-Qur'an kehidupan manusia sekarang ini siapa? Dzurriyatan man hamalnahu ma'an Nuh. Wis oleh nyeleksi semene ruwetir. Ku ayang bengi Nabi Nuh ora diseleksi kok. Kini wis oleh nyeleksi gini. Semene ki iya. Hasil seleksi zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dedonga kalau Nabi Nuh lebe gusi jadi ya, leb kabe wa sing selamat sing numpak perahu ne Nabi Nuh sejodoh menusane ana wolung puluh satuane ya lamun pitik ya dimet ndoge bae semut dimet ndoge bae sepasang wadah waktu ning perahu ku ya jenis apa kelaminnya ki kumpulakan dari siji wa konene bakal nganu konene pada nganak ning kene dari copoti ning Nabi Nuh. Makanya waya mudun ya diulung-ulung akan semut segenda ke semut cilik kora. Barang waya anu rebutan. Waya rebutan ku jaran memelayu ni santer ngulu tekane sing digawain dia ke sapi. Ya jaran ngeberak gini ulu gede. Oh, ya jaran ka. Ya sapi megebes be la ilaha illallah. La ya masih ya kita gede semene mung semene. Konen ka. Ya jarek ngono wa. Iya. Jadi seleksi alam pada waktu itu ya adalah pada dzurriyatan man hamalnahu ma'anno. Iblis cakang cerita arane gedongeng wa aja teman-teman diantel. Iya, jadi zaman Nabi Nuh apa ya azab umat. Termasuk zaman Nabi Ibrahim, termasuk zaman Nabi Lot, termasuk kaum 'Ad. Ya kan gua hancur leburakan tapi zamannya Kanjeng Nabi subhanallah Nabi Muhammad tidak pernah meminta turunnya adab dari Allah kepada umatnya malah dijaga sampai begitu harapan mudun adab ya Allah aja akhirnya lah adab ning umatnya Nabi Muhammad sampai tekan didawakan ya bagaimana aku bisa menurunkan adab sedang kamu ada di situ ya beli kolu kita ning adab ya karena sirani ana ning kono. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang paling sabar. Satu-satunya manusia yang diberikan ya gelar uswatun hasanah di dalam kehidupan dunia itu hanya Nabi Muhammad. Sarjana-sarjana ribuan universitas jagat Indonesia, ana beli sarjana uswatun hasanah. Laka. Ana ge sarjana-sarjana teknik ya, sarjana ekonomi ya sakalipun ekonomi ini lemah. Ya kan Indonesia kan mau kono sarjana ekonomi ekonomi lemah sarjana hukum ya hukum karma ini oke ya iya sarjana yang paling itu suatu hasanah itu hanya dimiliki oleh Rasulullah makanya contoh paling utama dalam kehidupan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja padu mukamat baik niruku saya mengikuti mukamat mukamat nanti. Kadang-kadang uang salah mukamad nirune. Hari pagi mukamad bae mebeli kudu ning Mekah. Situ raja gake mukamad. Sing dagangan mukamad, sing ning sawah bae ya. Mukamad sing ojek ya. Mukamad sing adu jago bae mukamad daran bae lho. Ya cepat du mukamad bae tapi sing ditiru iku Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang uang kisilah salah niru Muhammad gua. Itba sunnah Rasulullah. Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terus mepreki warung Muhammad di niru neki. Hari sing ditiru Nabi Muhammad di subhanallah wa aja nembe dau dirasane diomongi kasar didui raine Kanjeng Nabi ora sewa bayangin dakwah ning wilayah Thaif pada waktu Kanjeng Nabi Daud tekang perbatasan wilayah Thaif Kanjeng Nabi wis diserawati wa dibendrong karo tugelan bata watu menjelut lecet getien apa Kanjeng Nabi murka pada waktu kuwi ora wis ayu balik maning tekang kene diserawati malah sing diterima ki makhluk sejen angin mubeng-mubeng ngadang Nabi Muhammad anapa angin Gusti kita beli terima ndeleng sampean di kono kapan. Lamun sampean ngijinakan hari ini juga Thaif akan saya obrak abrik. Lamun mukamat kene kuwi kabran ukurane ka. Iya lamun mukamat kene ka terus digebugin terus dia bakal angin teka wes ajar be ajar ka mukamat kene kun.
Ari Muhammad Rasulullah gemuyu anak apa angin diubrak abrik kabe ya kau ini mati kabe ya tepat ini kabe bukan ngelalara sampean kau ini bakal wong toib mati kabe kita dakwah emang siapa ndelok ngopangin itu klingsat klingsut iya jauh wis menang urusannya kita dakwah mah itu bukan urusan kamu silakan pergi akan saya selesaikan dengan cara saya sendiri akhirnya anginnya mangkat layap peragat angin sing bisiki gunung Uhud jeningira Muhammad Muhammad yang nabi wa belikai Muhammad kene boro-boro gunung diundang beor nyelinguk-nyelinguk kacan lho gitu Muhammad Rasulullah yang nabi gunung ya kerungu suaranya gunung linguk anapa Uhud lamun sampian perintah sekian kita bisa ngeleleng mengtoib maksudnya ngeleleng tak tumplak akan di sini kita mengtoib sengit ngeleng mengtoib gitu mbari apa ya sampian diserawati sampai kayak konon saya sebagai makhluk Allah kamu adalah kekasih Allah saya yang tidak terima apa jawabnya Muhammad Uhud jadi ini wong ta'ib nyerawati kita kah? Beri weru kita ke nabi lamun wong ta'ib weru kita nabi mangsa ngarah berlaku seperti itu biarkan saja nanti mereka akan sadar dinakin bapaknya beli durung iman bapak tuannya durung iman besok bukan anaknya putune gelem ngandel ngisun menengah dienteni wak nabi Muhammad beli kaya Muhammad kene ngajak tangan ini sembahyang beli gelem kapir sirah mau beli gelem sembahyangku neraka sirah ah wis model apa anjing Nabi Muhammad wong tuane beli kaya senda bokat anaknya durung gelem bokat putune sampai semono sabar dienteni tarki maning beli gelem sembahyang ah senda dongol maning masih durung kiyang begitu gledak mati kari nyembahyang iba bisa jangelang nah iya, ya kenapa? Karena dakwah yang begitu dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah sampai bisa menyebar ke seluruh dunia sampai tekang desa, kang arane situ raja kebagian cahaya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wong kene wis syahadat wis ana tajuk wis ana masjid bersyukur aja nyala-nyala kakan sing wis dedi ngerasa gawe tajuk beli, gawe masjid beli, begitu ana beduk-beduk haram, sesat. Ngerasa patung beli, ngerasa gawe beli sirane kemaning. Pun makir ngembul-ngembula beli yang keloyong gawe ya maning, utak temen lah. Iya, ya wong. Wadepe kemuju bae wong ngendikane. Iya ya ora sengit ora apa, mari kita majak ake nomong kawis meneng apa. Mari kita bersama. Ya kenapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Wong urip ning alam dunia ya pasti beda-beda. Tapi bukan berarti ketika kita ini berbeda kemudian tidak bersatu. Justru bersatu itu karena kita beda-beda. Ya kan ana sing Islame mekonon, ana sing Islame mekonon, Islame mekonon. Tapi kita satu kesatuan. Apa yang mempersatukan kita? Kita adalah sama-sama penduduk situ raja. Titik. Maka jadilah orang situ raja yang baik apapun agamamu, apapun profesimu, mari kita bangun desa kita. Kenapa? Karena kemakmuran desa kita inilah yang akan menjadikan Islammu, kedamaianmu di dalam kehidupan. Oh, nah jadi yang dipertahankan itu kebersamaan, beda enggak jadi masalah. Nah zaman ini karo wong kanakan, wong kain ini besejen-sejen. Wah ya pemilihan kusira milih mana, kan milih mana orang ya. Ya wis begitu sing dadikin, ya wis aja tukaran adate. Wun mau sing dadikin, dalan dirajeki, kabe aja. Sira mau beli cerdas otakku. Wong sing harapan enak siapa, sing harapan dodok siapa, sing tukaran ning kono si priwen. Ya adate, kan mau balakan kin balak. Balakin begitu kun dadi ya siapapun kun sing dadi ya berarti kun kubune kita barep gawe ku tandingan ya mangsa dadi ya sruk mung capek sedesa mung siji maka akui kalau bukan kita siapa yang akan bangga dengan pemimpin kita. Kita punya presiden Jokowi, kalau bukan kita bangsa Indonesia yang membanggakan Jokowi sebagai presiden, lalu kamu nunggu orang Brunei bangga dengan Jokowi? Enggak juga kan. Maka kita bangga punya presiden Jokowi. Saya ada pun kejadian makan ya priwin sih. Si rahasing tadi yang terserok ukuran malah rumput ngampret buah apa Indonesia. Ya kan ya, sok hebat kok. Kok terus nguripin situ raja Indonesia. Kalau saya begini, si rahasing siapa?
mikirakan Indonesia, mikirakan kredit bayi bulan ngarep bayar beli sirak. Karena kamu terlalu besar menjadi seorang pemikir ku Indonesia dipikirakan. Pikirakan desanya kita supaya maju priwen. Apa yang harus kita bangun, bagaimana kita menanamkan ya kinerja kepada anak-anak muda kita supaya jangan terlalu banyak pengangguran. Bagaimana kita mengaktifkan alam yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam lingkungan kita. Bila perlu kita jadikan ini sentra peternakan kambing, peternakan sapi, itu priwen ora. Kira-kira seluruh Indramayu stok daging kambingnya diambil dari situ raja. Apa beli dari jutawan kayak kene mungkin? Wow, tuang sepirang-pirang, tanah ngambrak-ngambrak. Yalah, kan rupanya buat cowok anom sih ngangon wedus. Gengsi rupanya, masih penting dari pegawai Alfa. Pegawai kotor kali nyandangnya beku ayah. Penghasilannya mepret, sudah. Tok nang bensin beku. Tapi kan gengsi untuk menjadi seorang peternak. Apa kalau peternak itu miskin? Enggak. Oh, peternaknya bakal sampeannya bener dari peternak. Mau jutawan gua. Koboy-koboy Amerika beli miliaran dunia nih. Gengsi itu gede-gede. Pengennya nyandong necis. Ya, penghasilan melangkah sih, Ra. Makanya justru menjadi petani, menjadi peternak itu kebanggaan tersendiri. Ini milik saya kok. Tidak ada yang bisa ngatur saya. Yang tanduri-tanduri bikin yang lanjak akan. Butak temen. Iya kan? Namu telak bakal wong tani mah, bakal jadi pegawai, beli mangkat sedina, duber-uber serap ukurannya kah. Wong tani harap mangkat harap bumbu jari riang, sawah-sawah riang, itu Korea, beli kiyangnya bertemen lah, priwen surah, tergaring kapi, ya enak hidupnya, bebas, gak ada yang menekan. Tapi bakal jadi pegawai, apa beli diatur-atur uang? Enak, pedagangnya sama. Ayo dagang apa, kiyang dagangnya, dagang beli kiyangnya kukut, duit sapaan nih, ya kan? Ya iya, gak ngapain apapun. Justru wira swasta yang tidak pernah bergantung kepada kehidupan negara. Kalem muribe. Ya alhamdulillah. Lu menengau dalam HP-HP ini deh, ribut banget apa sih. Sampian mau terus-terus kering rongokak. Ya. Jadi ya mau rumuse kulak lan panjenengan sami rasulan tujuane didik anak putu kulak lan panjenengan sami mancing ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan memperkenalkan satu bangga dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minder kita punya Tuhan Allah. Kenapa? Karena satu-satunya Tuhan yang tidak ada lawan dalam kehidupan. Yang kedua, kita harus bangga punya agama namanya Islam. Betengtenga, saya Islam. Konon wah, pun mau Islam kelempar, kelemperisin jerang Islam angel jisirah, makinin beloli. Bangga dulu dong, kita bangga menjadi umat Islam. Kenapa? Karena nikmat dunia Allah kasihkan kepada semua umat, tapi untuk nikmat iman dan nikmat Islam tidak semua orang dapat. Maka berbahagialah kalian yang dapatkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat itunya ya zaman ini waras, longetan beoli. Ya kan bisa mangan, bisa urip. Nikmat dunia itu tuh. Nikmat dunia semua orang bisa dapat, tapi nikmat iman, nikmat Islam beli sekabeh wong. Ning Indonesia be ana sing kebagian kan, buktine akeh sing melu ning agama. Sejen berarti kita harus bangga dong punya agama Islam. Kebanggaan kedua, kita punya nabi yang begitu sabar. Kita punya nabi yang bisa menjadi contoh di dalam kehidupan. Kalau kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesuksesan di dalam hidup engkau akan dapatkan. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang siapapun mencontoh beliau. Karena di alam dunia wong dadi contoh usici, wong dagang ya nyontoh wong dagang, wong tani yang nyontoh wong tani. Tapi bahkan Nabi Muhammad, wong dagang nyontoh Kanjeng Nabi, pejabat nyontoh Kanjeng Nabi, wong tani nyontoh Kanjeng Nabi. Enggak lu wong nyontoh ya Kanjeng Nabi kafe. Iya kan? Sampean dadi tukang apa? Tukang ngangon bebek nyontoe, tukang ngangon kebo, mangsa dadi ya bebek. Ya? Tapi Nabi Muhammad, siapapun yang mencontoh beliau, usaha apapun kalian, kamu akan sukses. Dengan syarat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi satu-satunya manusia yang bisa dicontoh oleh semua manusia. Bisa aja, ya itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala gawe makhluk kang aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
maka kita yang menjadi umatnya patut berbangga hati punya Nabi akhirus zaman, Nabi yang membawa mukjizat dan mukjizatnya masih bisa dirasakan oleh kita semua. Mukjizatnya Nabi Musa, ya harus ngeletak tongkatnya kan aja cerban, ya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman duwe cincin, siapa sih bang gosip ini? Tapi bakal mukjizatnya Nabi Muhammad kang arane Quran sampai hari ini masih bisa dipelajari oleh semua orang. Satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya itu mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Musa sama tongkat sing saat ini musiji umatnya akhirnya rebutan gonengnya, jadi tukarannya rebutan tongkat. Mungkin Quran sepirang-pirang betukaran kita sih paling bener, kita sih paling pinter, kapir sih lama wajah Quran mengkono. Padahal akhir Quran wis saling nyala-nyala apa maning tongkatmu siji. Iya itu kan pelajaran kanggo kita. Yang mesti Allah ngupai senjata wah. Ning Nabi kan. Nabi Sulaiman dipai cincin, Nabi Saleh dipai onta, ya. Nabi Musa dipai tongkat. Terus kenapa kita dua keris di kapir-kapir apa? Iya, jangan mikir asal cerdas otak. Ya iya, ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sekarang Nabi Musa sudah tidak ada, kami orang-orang Yahudi diombang-ambingkan, diusir dari seluruh dunia untuk kembali menegakkan kami orang Yahudi ini punya kerajaan baru. Apa ya Allah? Kasih petunjuk kepada saya. Apa dewe Allah Subhanahu Wa Taala benjang jong sirak bakal ketekan salah sawijin yang pemimpin kan tanda-tanda nih gawa tabut taruh tongkatnya Nabi Musa. Oh benar ya iya, apa siapa sih ngomong? Quran sih ngomong pemimpinmu nanti datang membawa tongkat dan membawa tabut. Oh ya iya. Pada karone pajajaran, siapa yang akan memimpin pajajaran adalah manusia yang bersadakan kujang cakrabuana, dongol, siliwangi. Oh ya iya, termasuk Banter ini dulu kan wilayah pajajaran. Dari titik mana aja kan? Titiknya ke dari sungai Cikandung. Masuknya ke Kecamatan Gantar. Kok kali Cikandung itu nabrakan nanti ke sungai Cigalaga. Kok Cigalaga kalau Cikandung kan nabrakan pintu. Wah Cikandung duitnya apa aja kang? Nih Cikandung mana kehebatan pak? Di mana? Di situ ada situs lahirnya Sangkuriang. Bahkannya anak saya ngarowo. Nih Cikandung tuh wong nenek beli pami loh. Kali Cikandung di wah orang tuh ngayek. Kau nenek mana sigar kali itu? Sebelah kene kena gojogan cilik. Nah sebelah sini anak-anak sumur. Kini tempat adusnya Sangkuriang lagi cilik. Bahkan ada mana katene anaknya saya ngarowo. Lempeng mana lurus masih ning kali kun masih kali Cikandung ya anak saya ngarowok cilik tapi bening banyune karo aku lagi enak kun dino. Nah bakal sing wilayah saya ngarowok nanjak mengdhuwur iki anak buyut arane buyut tumang sing puncak dadi insan kun yang kuning ganter pengendah tua. Oh insan kun yang itu kan di Bandung ya kan dibuang pengen. Iya kan? Dibuang pengene, endi buange? Ning kali Cikandung dibuange. Mulairan yang kono, buyut tumange ana. Buat benar ta padha ngajak ndur. Ulah tanah bang, pak sing kene. Itu sing watu-watu njang blung nek blung mono diga wong kene ini ora yoram. Ya, subhanallah Pak. Karena situs-situs bersejarah di Indramayu itu banyaknya itu di wilayah perbatasan-perbatasan Indramayu. Bahkan wilayah Gantar nanti jakang wilayah Cikandung. Bahkan Trisine mancingnya mana membagian wilayah Ciwado. Ya kan terus Kali Cilelanang, Wanjung Mengjero, Ciwado yang mana mengduwur, mana Curug Putri, mana nih mengkali Cilelanang, mana pirang curug ya golongan papat sampai tekan wilayah Watu Tameng kok. Waktu waktu tameng pun perbatasan antara Indramayu karo Sumedang. Kejadian apa aja? Kejadian pembagian wilayah Indramayu karo Sumedang. Ya, kenapa kita menjadi lalai atas itu semua? Karena kita lupa dengan sejarah kehidupan. Apa yang dibaca dari Al-Qur'an tapi tidak pernah ditampilkan di dalam kehidupan. Gusti Allah be ngupai tanda sing bisa mimpin wong Yahudi engko bakal ana sing gawa tabut. Apa jekang tabut? Tabut itu peti wadah kitab Taurat.
terus nggawa apa? Nggawa tongkat Nabi Musa. Nggawa peti, nggawa tongkat. Untuk apa? Pada waktu itu untuk melawan raja yang namanya Jalut. Iku bladi singkatan Tolut, bocah pladra, pledre. Ya kan tidak mengakui, tapi tandanya jelas. Siapa yang mengikuti Tolut pada waktu itu? Nabi yang masih kecil namanya Nabi Dawud alaihi salam. Gawa senjata. Apa senjatanya Nabi Dawud? Tepel. Oh, jadi matanya anak orang tepel. Tepel Nabi Dawud. Oh, kuno jadinya makanya ada tanda-tanda. Senjata-senjata-senjata yang diberikan kekuatan dan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pak urusan keris waktu ya benain jatah germayu. Wilayah kantor. Masih hebat-hebat keris itu ya. Malah anak keris antik itu tergelam di wilayah kantor. Itu kerisnya itu bukan terbuat dari besi, tapi batu meteor. Wong kene bayangin, Pak, bisa membuat senjata dari batu meteor yang kalau dibuat itu memerlukan suhu 1500 derajat Celcius. Berarti wong hebat lho wong kene. Lah, gawe geni sing 1000 bae rada pengelan panasnya 1000 derajat. Wong kene wis bisa menciptakan pengapian 1500 derajat Celcius. Buktinya, buktinya bisa membuat keris yang terbuat dari batu meteor. Ketiga kita menang lah. Makanya diarani keris bagaimana keker gak beli kenang gue iris iris jadi tadi wong ternyata apa-apa yang dicanangkan wong tua gulak lan panjenengan sami balik maning bukan kesalahan cuma karena kita nih salah paham, bukan hanya salah paham tapi kemungkinan beda paham sehingga kita nih beli paham paham karena beli paham paham ujung-ujungnya nyalahaken. Kenapa nyalahaken? Duduk karena ngertinya karena saking beli paham maka kayak santiane wistari ngalahan bae jurna bae pun makin ngapir-ngapir sehingga konon kita kapir kan neraka siramin wayu kamu aja putar-putar jawabannya ada si ngapir akan si neraka neraka akan pada bayi beli duit neraka berdana santai pak. Makanya kembali ke ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala didik anak putu kongkon balik maning mengajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala supaya angsal keselamatan dunia sampai akhirat dunia akhirat selamat amin ya rabbal alamin. Maka saking rahmatan monggo kulakan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anta sahabat rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahi kaifi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuril syamsi wa qamarika abadan nabada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman qala min rabbir rahim wa mutasil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaman 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semantan mawon saking gula kurang langkung nyawun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.